Kecoh Official TV. Semalam kecoh di media sosial apabila penyanyi lagu Kalis Rindu itu mengambil tindakan memuat naik fotonya tidak berhijab dan berseluar jin koyak di laman Instagram. Biarpun ada yang bimbang mengenai keadaan terkini penyanyi tersebut, ada juga yang mengecam serta mempertikaikan tindakannya seperti pesan dengan tuntutan agama. Sebelum ini, Liana meluahkan rasa marah terhadap segelintir netizen yang menuduh dirinya menggunakan alasan sakit kanser limfoma untuk meraih simpati orang ramai. Kerana terlalu marah dengan sikap netizen yang menuduhnya secara melulu itu, Liana menyuarakan bahawa dia mahu bersemuka dengan individu tersebut. Terdahulu viral di media sosial TikTok mengenai sebuah hantaran video oleh Liana yang memaparkan dirinya seakan berjoget bersama rakan-rakan sambil mempromosikan produk jualan mereka. Bagaimanapun, hantaran video berkenaan telah mendapat kecaman daripada netizen yang rata-rata mendakwa penyanyi itu seakan lupa diri selepas sembuh dari penyakit kanser limfoma yang dihadapinya. Tampil menjawab komen, Liana memaklumkan bahawa dia sememangnya mempunyai perangai gila-gila dan itu merupakan dirinya yang sebenar walaupun sebelum ditimpa penyakit. Dalam pada itu, ada juga netizen yang terkejut melihat cara Liana membalas komen yang hanya bertujuan untuk memberi nasihat kepadanya agar lebih berpada-pada dalam bergembira. Official TV.